Uyo. Ada. Betul lah. Dekat sini hilang. Tengok bang. Give random picture lagi ke? Tengok. Tapi kali ni mungkin kita go Instagram lah. Pastikan follow Instagram ke bukan? Hello. Assalamualaikum. Hello bang. Thank you kecil. Thank you kecil for the 10 star. Siapa nak alok buat sini kakak? Bang, mana alok Brazil bang? Alok Brazil apa? Alok Bugis. Good luck. Hello. Ada siapa naik atas eh? Ada orang kejar tu. Kejar mana? Ada seorang pakai shotgun duku tu. Tak dapat weapon ni. Ni bawah ni ada weapon ni. Jom. Serang bang. Okay. Mana dia bang? Ada satu squad sekarang tu. Ha? Mana? Kat belakang satu squad. Oh. Itu bagusnya kalau pakai Laura aku tengok. Semua tepat tembakan ni. Uyo. Ada. Kena kepala bang. Ada lagi tu. Tapi ada efek lah pakai Laura sekarang. Bagus lah. Wow. Efektif pakai Laura sekarang. Sangat berkesan. Sampai ke lobby. Lobby bang! Oh ni ni ni. Bawah sana eh. Bawah tangga dua orang. Belum punya pun. Lobby. Bagusnya pakai Laura kan. Sebelum kita nak teruskan video ini, aku nak bagi tahu sedikit korang tentang kita punya sponsorship ni, iaitu Icon Store. Di Icon Store korang boleh top up apa saja game yang korang nak top up. PUBG Mobile, COD, M, Free Fire, Mobile Legend dan juga banyak lagi game. Selain pada game, korang pun boleh top up in game. Dan yang paling best sekali dekat Icon Store ni adalah pembayarannya menggunakan top up digi dan juga bank in. Korang boleh pakai dua ni. Untuk semua game, apa saja servis yang dikeluarkan oleh Icon Store ni, korang boleh bayar dengan top up digi dan juga bank in. Dan selain pada itu, yang paling penting sekali adalah di Icon Store, harga dia jauh lagi murah berbanding dengan harga dalam game. Korang pergi WhatsApp dia sekarang ataupun korang Telegram dia sekarang, tanya harga list. Korang boleh banding harga list dalam game dan juga harga di Icon Store. Icon Store, servis mantap, terbaik, harga murah. Aku pun sekarang dah top up ke Icon Store je. Selain pada itu, jangan lupa guys untuk follow Instagram Icon Store dan juga Facebook Icon Store. Korang boleh tengok semua detail ya dekat situ nanti. Kalau ada apa-apa promosi, sale 50% ke apa ke, korang boleh tengok dekat dia punya Instagram dan juga Facebook. Dan follow dia punya story tu sentiasa ya, kerana yang menjaga Icon Store ni, oh man, suara dia mantap. Okay macam ya. Alright, let's go back into the game. Bagusnya pakai Laura kan. Alhamdulillah. Weh. Oi, entah. Ada orang. Ambil tiga. Ada orang kat sini. Ambil atas. Ambil atas ni. Mana dia pergi? Pakcik. Ada orang cik. Dorang, dorang, dorang. Kat mana tak tahu, atas ke bawah.
ambil auto lobby atau menonton kan? Orang yang ada kosong. Cari baju, cari tuan. In my heart, you number one. Hey, apa tu? Erang, atas, rumah atas, tingkat atas. Ni kat sini pun perang lagi ni. Tak mati. Di atas. Betul lah. Dekat sini hilang. Tengok bang. Senang kembali. Nah, ini saya lantar. Ada ni kat atas ni, jaga-jaga ya. Ke lari. Saya ke ni. Saya jeknya. Hei, sini. Tutup. Okey, habis. Banyak bullet dia. Tiga. Apa yang tak muat, patutlah make it banyak. Ok, settle. Kat mana orang lagi? Aku nak cari parang, ada parang tak? Nak tengok skin baru. Buat potong ke make, guys. Samurai. Give elite pass. Elite lobby nak? Elite lobby. Ada damage kat masuk. Hey, dia drop tak lagi. Kau keluar macam ni, masuk. Dia naik shell. Hey, wow. Ada orang bang. Salah tempat bang. Hey, dia ada lagi ni. Mana bang? Mana lagi bang? Eh mati bang. Eh ada 10 sniper bang. Ternyata dia sniperman juga. Okay, apa? Lah dia simpan pulut sniper. Lepas tu tak ada sniper. Ini apa bagus. Warna macam ni kita perlu kan. Kenapalah benda lah ni letak kat luar zone eh. Tak faham aku kadang-kadang. Kau tengok kat luar zone. Siapa nak pergi zone-zone sakit macam ni? Bang, kakak saya minat abang. Dia baik, cantik pula tu. Jap, saya pun minat abang. Eh, apa eh? Didi, apa tu? Habis dah bang? Kat mana dalam perang bang? Atas rumah ayam? Kaya. Mana dia kan? Dah satu je bom kita. Kat mana yang perang tu? Habis habis sama. Kita kena knock again. Mana bang? Orang kat mana bang? Dua orang lagi bang. Sorang lagi, sorang lagi. Kita hold, jangan bunuh, jangan bunuh. Kita pergi kat desa slow. Kita pergi kat desa slow. Cari dulu kat ni. Kita pergi kat musuh tu dalam keadaan duduk. No! Ini rosak.
Hari lain ya. Dek bang. Tepung deh. Orang. Batuk bang. Batuk bisa be. Lebih bang. Okay, dekat sini kita ada hoodies. Hoodies kokan, bunyi hoodies, masa kokan macam ni lah. Cantik eh hoodies ya. Kalau korang nak tengok hoodies ni macam ni, kita tunjuk kat korang. Ni belakang ni. Ni glow in the dark ni. Live for nothing or die for something. Depan dia hanya ada logo. Ini pun sama juga. Glow in the dark. Yang ni nampak. Tak boleh lah nampak sangat. Okay, ni hoodies. Kita ada t-shirt. T-shirt itulah dia game baru kita. Ajak kakak. Ada tiga warna, ada tiga jenis. Satu lagi sabun. Jadi kita ada lanyard. Ini lanyard ni sokokan. Selain pada tu kita ada button. Dua jenis button. Satu yang macam ni, satu lagi yang macam ni. Logo bukan. Selain kita ada cap. Dua jenis cap, satu warna biru, satu warna hitam. Bukan. Dekat tepi dia ada tulisan bukan. Dan juga dekat sebelah sini, belah kiri dia ada live for nothing or die for something. Kat sini logo dia ada dua warna hitam. Jika kita ada poster bukan, probably kalau kurang yang dapat kita akan sign kat sini. Dan kita ada stiker ni hashtag ajak kakak, hashtag kunyit dan juga hashtag sabun. Dan kita ada paper bag. So ini adalah antara merch kokan. Bye.